di sini menyelenggarakan sekolah gratis. Wah, bisa komplek ini ngomong gak? Dan terus ini besarnya kok mau tulisan gitu. Dan kan gitu, sekolah gratis untuk pejabat di pasang gitu ya kan. Ya, kalau enak lu dulu ya, kita di berapa yang kita lagi, berapa tahun yang lalu. Sekolah gratis itu sih bedanya kok. Sekolah satu dengan yang lainnya. Masih seperti itu komunikasi masanya. Nah, apa yang membedakan sekolah ada dengan yang lain? Sederhana cara menyusunnya, Anda sedang mau memposisikan sekolah Anda sebagai apa? Kalau tadi Ipin mau menyebut sekolah berprestasi akademik, oh iya, gak mungkin loh. Karena intinya, ya begitu, dan lain sebagainya. Tapi Ipin bisa khusus ini, ya, mengembangkan keberbakatan siswa sebagai ada sistem, misalnya seperti itu. Tapi ada yang mengatakan 100% lulus, misalnya. Menarik ini 100% lulus, UNAS misalnya, SMA, SMP, SMP, SMA itu kan sekitar 98 ke atas. Persen lulus. Pertanyaannya sederhana. Ini banyak guru yang terlulus sampai ke kata Jadi pertanyaannya, kok bisa 100% lulus? Kok bisa 98% lulus? Ya, dijawab sendiri. Terus yang belajar itu mesti pasti tahu. Apalagi bobot KKN itu. Bobot soalnya tidak sama dengan bobot soal. Dari angka itu saja, para pakar statistik pasti tahu. Ujung-ujungnya, sekolah yang masyarakat begini. Masyarakat, dukungnya itu seluruh 100%. Kok bagus itu semua orang tua? Bisa, gak penting jujur itu. Sementara ada masyarakat mengatakan, sehingga dia dokternya gak lulus. Kok mulai sekolah kekejar ini lulus-lulus? Gak percuma ya, gak tidak dihukum. Masyarakat itu harus pusing. Antara percaya dan tidak percaya, antara ada dan tidak. Saya tambah, ya kan? Dengan apa Anda mengenalkan sekolah Anda? Tadi sudah saya katakan pasang spanduk, iklan di media massa, itu kita belajar tentang media, kemudian reputasi guru dan pelayanan.